Inilah tampang mantan pacar Anggi Anggraeni yang buat pengantin di Bogor hilang. Pengantin baru itu sebelumnya bikin geger karena menghilang sehari setelah hari pernikahannya. Setelah beberapa hari dicari, ternyata Anggi pergi menemui mantan kekasihnya di Kota Medan. Sehari setelah menikah dengan Fahmi Husaini, Anggi nekat terbang jauh-jauh ke Medan demi bertemu mantan kekasihnya, Adriaman. Lalu dari Medan, Anggi hijrah ke Bandung guna menemui Adriaman, sang pujaan hati. Namun belum sempat bertemu, Anggi Anggraeni keburu ketahuan oleh keluarganya. Saat Fahmi bertemu dengan mantan kekasih Anggi, ia memilih langsung menceraikan istrinya saat itu juga. Dalam jumpa pers, Fahmi tegas mengurai keputusannya yang rela mengikhlaskan istrinya pergi dengan lelaki lain. Rupanya Anggi dan Adriaman bertemu di tempat kerja mereka. Kisah asmara mereka bermula di perusahaan ekspedisi di Jakarta. Disinyalir, Anggi Anggraeni lebih dahulu kenal dengan Adriaman ketimbang Fahmi. Fahmi dan Anggi baru pacaran selama 5 bulan sejak Februari 2023, sebelum akhirnya memutuskan menikah. Sementara Anggi sudah bekerja di perusahaan ekspedisi Jakarta dan kenal dengan Adriaman sejak 2022. Perihal kronologi kepulangan Anggi, pihak kepolisian menceritakan detailnya. Menurut polisi, Anggi langsung dijemput keluarganya ke Bandung dan Adriaman Lase turut dibawa ke Bogor. Alhamdulillah, mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Untuk itu, saya pribadi menyampaikan bahwasannya Anggi Anggraeni mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya. Dan saya serahkan kepada keluarganya. Itu saja, terima kasih. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!